اسلوبك على رجولك وتمنيت يبيني والشفاري دفولك وقفضك تمنيت. Kelompok aliansi Hazet al-Shabi yang merupakan pro-Iran menantang Amerika Serikat. Kelompok yang berada di Irak ini meminta Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Irak, menyusul serangan terhadap perlawanan Islam di wilayah Baghdad. Falih al-Fayyad yang merupakan ketua aliansi Hazet al-Shabi menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah menargetkan kantor pemerintahan, rumah sakit, hingga penyerangan pasukan di perbatasan. Falih mengatakan menyerang dan menargetkan kelompok Hazet al-Shabi adalah sebuah kesalahan besar. Ketua Hazet al-Shabi ini juga menyerukan pada Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, untuk menjaga kedaulatan Irak. Seperti diketahui, Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap milisi pro-Iran di Irak dan juga Suriah yang menyebabkan puluhan korban tewas. Serangan tersebut terjadi sebagai respons terhadap serangan udara mematikan yang dilakukan oleh perlawanan Islam di Irak terhadap pangkalan Tower 22 di Yordania. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.